Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Citra Siregar dari Grup Karo Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita itu mau membahas tentang pentingnya obat cacing bagi ayam-ayam kita ya. Hari ini itu saya mau mengaplikasikan pada anak ayam saya di usia 45 hari ya. Hampir 45 hari. Kemarin tuh check in tanggal 17 ya. Jadi sekarang itu hampir 45. Sementara kalau pemberian obat cacing itu bisa ya kita lakukan di usia paling cepat itu usia 35 hari. Obat cacing ini sangat penting ya buat pertumbuhan ayam, terutama ayam pedaging. Karena apa? Karena kan kalau misalkan ada cacingan itu pertumbuhannya itu bisa terganggu ya, yang seharusnya nutrisi dari pakan itu bisa terserap oleh ayam, tapi karena adanya cacingan nutrisinya jadi tidak terserap sempurna. Jadi hari ini itu kita mau coba aplikasikan pemberian obat cacing ya. Jadi obat cacing ini bukan hanya untuk ayam pedaging, tapi juga untuk ayam indukan ya. Kalau ayam indukan itu biasanya saya melakukannya tiap 2 bulan sekali. Jadi sebelum kita melakukan vaksinasi, maaf, pemberian obat cacing kok vaksinasi. Itu biasanya juga saya puasakan minum ya, supaya dosis pemberian obat cacingnya itu nanti bisa lebih dapat dan lebih terserap ya. Karena kalau tidak dipuasakan biasanya ayam itu tidak dapat dosisnya yang tepat. Jadi ini kita coba aplikasikan pemberian obat cacing pada anak ayam usia 45 hari. Jadi ini ya, kalau saat ini saya pakai Firmizin. Firmizin ini ya, bungkusnya seperti ini. Biasanya kalau untuk ayam dewasa ini cukup untuk 40 ekor ya. Satu bungkus ini isinya 10 gram. Ini nanti rencananya mau saya bagi di 2 tempat, karena ayamnya itu yang mau saya vaksin ada sekitar 52 ekor. Bisa kedengaran ya, sudah ribut suara ayamnya. Karena apa? Karena sudah saya puasakan tadi. Ini kebetulan tadi banyak kerja, jadi memang agak inilah ya, lambat memberi obatnya. Jadi obat cacing ini macam-macam ya, ada yang bentuknya kapsul, ada yang bentuknya suntikan, ada juga yang bentuknya bubuk, ada juga yang berbentuk sirup ya. Ini yang ini bubuk. Jadi macam-macam, kalau Anda mau tanya bisa, itu tergantung toko pakan ternak yang menjualnya, karena tidak semua merek itu di setiap tempat itu sama. Jadi saya ini pakai Firmizin, ada itu juga namanya Levamid. Levamid itu juga obat cacing. Wormisin, cacing eksitor, banyak ya. Jadi Anda bisa coba tanya di toko pakan. Tapi kalau misalkan Anda itu tidak ibaratnya dapat ada obat cacing untuk ayam, Anda bisa gunakan obat cacing untuk manusia, Combantrin itu ya. Tapi kalau Combantrin itu biasanya kalau satu tutup botol Combantrin itu untuk 20 liter. Jadi kalau juga Anda bisa pakai cara tradisional dengan cara menggunakan daun pepaya yang dihaluskan, diperas, diambil airnya, dicampur dengan air, ataupun daun sirih ya, ataupun juga pinang muda, itu juga salah satu obat cacing tradisional. Kebetulan saya menggunakan yang praktis aja ya, ini Firmizin. Jadi ini sudah saya sediakan 2 wadah. Saya juga sudah sediakan air di ember ini ya. Jadi kita coba aplikasikan karena ayamnya sudah ribut.
kehausan. Jadi obat cacing ini penting sekali ya untuk ayam. Kalau untuk indukan itu 2 bulan sekali. Kalau pertama kali bisa kita lakukan itu di usia 35 hari. Jadi saya masukkan separuh di sini. Separuhnya di sini ya. Ini tempat minum 2 liter ini. Jadi selain ini untuk menghilangkan cacing pada ayam, obat cacing ini bisa membunuh parasit-parasit. Misalkan ayam berkutu juga bisa ya dikasih obat cacing, karena obat cacing ini juga membantu membasmi kutu guram yang ada di badan ayam. Jadi ini saya isi air, saya aduk biar merata. Saya akan bikin 2 tempat ya. Kalau pemberian obat cacing tidak masalah, mau panas atau dingin, cuacanya tidak masalah. Tapi kalau pemberian vaksin, ya usahakan cuacanya itu jangan pada panas hari ya, waktu sore ataupun pagi hari, ataupun kalau misalkan siang itu cuacanya mendung. Jadi ini ya sudah saya sediakan. Coba ini kita kasih langsung kepada ayamnya ya. Jadi ini ya, ayamnya sudah kehausan ya guys, ha, sampai keluar ini ha. Nih. Jadi ini proses pemberian obat cacing untuk ayam usia 45 hari ya. Ayamnya udah kehausan ya, bisa dilihat ya. Aduh, sampai jatuh nih guys. Nih ya, coba kita dari sini biar kita nih udah pada haus, yang sana juga ya. Ini Janaka usia 45 hari ya. Nih, besar-besar, posturnya tinggi-tinggi. Jadi ini ya proses pengaplikasian obat cacing untuk anak ayam usia 45 hari. Jadi buat Anda para peternak, jangan lupakan pemberian obat cacing supaya pertumbuhan ayam itu lebih optimal. Karena apa? Karena kalau cacingan, ayamnya itu bisa nutrisinya itu tidak terserap sempurna ya, yang seharusnya bisa lari ke badan, jadinya kurus ya, karena nutrisi tidak terserap dengan sempurna. Jadi begitu dulu isi konten kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya untuk Kupkaro Farm dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.